Datang di vlog Setiawan, kembali lagi bersama saya. Kali ini kenapa saya ada di sini? Karena kita akan mereview Jeep Willys. Saya akan bahas Jeep Willys tahun 47 yang biasanya dipakai untuk wisata di daerah Merapi, Yogyakarta. Beginilah Jeep Willys. Dia masih pakai leather frame, pakai sasis. Sama untuk keempat rodanya sudah tipe MT yang memang untuk di medan berat. Tapi ini untuk Jeepnya udah nggak orisinil ya, karena dia udah pakai mesin Kijang. Mungkin mesin yang lama sudah rusak dan mungkin cari spare partnya sulit di sini. Dan untuk eksterior cuma simpel aja ya ini. Ini mungkin karena Jeep ini dari Perang Dunia Kedua, modelnya memang untuk perang. Dari tampak depan, ciri khas Jeep pada zaman dahulu, model grillnya seperti ini, lampunya bulat-bulat. Cuman ini aslinya nggak seperti ini udah diganti. Terus bumper jelas keras karena besi. Towing untuk penarik. Di sini terdapat gardan karena ini 4x4. Terus dia pakai per daun. Untuk tampilan depan Jeepnya ciri khas Jeep zaman dulu seperti ini. Mungkin ini mbahnya Jeep. Dari kap depan untuk membuka mesinnya modelnya seperti ini, ditarik seperti ini. Terus dari kaca dia tegak. Di sini terdapat kisi-kisi bisa dibuka untuk angin. Ini memang nggak ada wipernya ini. Sama model kap mesin rata. Fender simple. Terus sama rodanya kita lihat, dia pakai Savero Extreme ukuran 31x10 5/15 LT 6 PR. Dia udah khusus off-road. Dia masih pakai leather frame, sasis. Di sisi samping nggak ada pintunya, memang seperti ini modelnya dari dulu. Bahannya ya plat tebal, sama ini ada headernya untuk naik. Di sini terdapat roll bar untuk pengaman. Dari sisi samping seperti itu, kita coba ke sisi bagian belakang. Ban serep tempat di sini. Terus di sini bumper sama kayak yang depan, besi, knalpot, per sama gardan belakang. Lampunya dia cuma ada satu. Mungkin ini lampu rem kanan kiri. Gak tahu ini lampu senya ada enggak pada zaman dulu. Terus di sini sebenarnya bisa dibuka ini untuk pintu. Cuman udah dipatenkan sama pemiliknya. Oke, untuk tampilan eksterior seperti ini sih, sama yang unik. Spion posisi di bawah. Enggak di sini. Nah, mungkin yang tahu aslinya di sini atau di mana, mungkin bisa komentar di bawah.
Kita akan melihat dari sektor mesin. Dari yang unik, Jeep dari dulu memang ini. Untuk pembukaannya kap mesin sangat unik. Dan dia nggak ada penahan mesinnya, kap mesinnya. Cuman disandarkan ke kaca. Untuk ruang mesin, dia udah diganti pakai mesin Toyota Kijang. Sepertinya ini tipe Toyota Kijang KF40 yang masih karburator, masih pakai platina. Terus dia filter udaranya sepertinya itu dia dilepas, mungkin untuk menambah tenaga karena ini dipakai di medan yang pegunungan, mungkin untuk tanjakan biar lebih kuat. Terus sama radiator, ini sepertinya radiator dia nggak ada penampungnya manual, jadi masih sering isi air radiator tapi jarang overheat. Terus aki standar sama kipas fan radiator seperti itu. Masuk ke sisi interior. Dari interior Jibilis ini polos, nggak ada apa-apanya. Pada zamannya cuma ada indikator kilometer, temperatur BBM, sama temperatur mesin, kunci di sisi situ. Cuma ada beberapa tombol aja. Kisi-kisi angin di tengah untuk mendapatkan sirkulasi udara dari depan. Dari posisi duduk Jibilis ini seperti ini. Dia posisi setir kiri, bukan setir kanan. Jadi untuk kita orang Indonesia mungkin nggak begitu familiar ya. Di sini tuas persneleng tinggi. Ini harusnya sepertinya dia 4x4. Harusannya ada mungkin ada dua tuas ya untuk biasa sama untuk 4x4. Di sini handrem, di sini untuk tempat duduk nggak bisa di setel, sudah paten. Recliningnya juga nggak bisa. Setir pun sudah paten. Gas, kopling, rem masih sama. Terus tapi di sini terdapat sabuk pengaman. Di sini mungkin ini dipasang sendiri untuk demi keamanan waktu mungkin pas melakukan wisata di Merapi. Posisi duduknya ya seperti inilah. Pada zamannya mungkin modelnya dia udah tegak gini. Terus dia terdapat console box. Cuman ini udah rusak, lumayan kecil. Ciri khas Jeep ada pegangan di sisi penumpang. Setir dia palang 3. Terus ini atapnya bisa dibuka, dia model atap kanvas yang dari kain atau terpal. Di sini tertambah roll bar. Di sisi belakang untuk dua penumpang, kursinya kecil ya ini, tapi udah dilengkapi dengan sabuk pengaman untuk dua orang, cukup aman lah ini. Di sini ini fender roda ya ini. Untuk mungkin untuk interior cukup segini karena cuman memang hanya ada ini ya. Dan yang unik
Sisi tangki ada di bawah kursi pengemudi. Di sini. Saya kurang tahu sih ini orisinilnya di sini atau dipindah oleh pemiliknya di sini. Mungkin yang tahu atau yang penggemar Jeep bisa komentar di bawah. Ini tangkinya ya lumayan cukup besar lah. Mungkin kalau ada yang mau berwisata di Jogja, di Gunung Merapi, nanti bisa reservasi di bawah untuk penyewaan Jeep ini. Nanti saya ditaruh di deskripsi di bawah. Oke, cukup sekian. Jangan lupa subscribe sama like di channel saya. Terima kasih.